biasa lah pot kita. Jom lah, aku haus ni. Isyam, apa dia nak cakap sikit ke kau? Benda apa? Tahun depan dah usah ajak aku kahwin. Tapi tu aku ada masalah sikit lah. Taklah apa. Aku tak ada wali lah. Dah, bapak kau mana? Aku cakap bapak aku dah meninggal masa aku kecil. Pakcik kah? Mak aku anak tunggal. Mak, apa tak guna wali hakim? Itulah, aku pun fikir benda yang sama juga. Ah, tak apalah, minum lah dulu. Nanti aku bincang dengan mak aku sekarang. Hello? Oh, dah sampai kan? Ah, sekejap, saya keluar. Eh, aku wait dulu kan, bapak aku sampai. Okey. Hati. Assalamualaikum, Mak. Ah, balik dah. Dah balik dah. Mak, Sarah nak cakap sikit boleh tak? Ya, nak cakap apa tu? Tahun depan, dah usah ajak Sarah kahwin. Hai, belajar pun tak habis lagi. Dah Zebu nak kahwin. Alah, tak apalah Mak, kita plan je. Boleh, tapi habiskan dulu belajarnya. Ya, Sarah tahu. Tapi kita boleh guna wali hakim ke Mak? Kenapa nak guna wali hakim? Yelah, bapak kan dah meninggal. Mak pun tak ada adik-beradik lagi. So, kita bolehlah guna wali hakim kan? Mak, apa nak gimana? Mak, boleh tak kita pakai wali hakim? Tak boleh. Kenapa? Bapak kan... Bapak tu masih hidup, Maisara. Mak main-main kan? Awak, ni bukan pertama kali tau. Dah banyak kali dah. Tolonglah fikir pasal anak-anak. Eh, bingitlah bising kau tak? Awak, saya penat tau macam ni. Tolonglah serius sikit. Fikir pasal keluarga ni. Eh, kau dengar sini baik-baik kan? Ika Fana binti Ali, aku ceraikan kau dengan talak satu. Syah, jom. Jadi macam itulah cerita dia. Habis tu sekarang saya nak buat apa? Berat ni. Nak tak nak kita kena juga cari bapak awak sebab bapak awak masih hidup. Nak cari kat mana? Saya peninglah. Alah, tu tak apalah, nanti saya tolong kan. Nyo, sian ni, sian ni. Ish, orang serius lah. Okey. Ha, saya tahu. Ha, tak kenal lah, tak apalah. Cik kenal tak nombor Deni Kak El? Ha, macam banyak lagi. Tak dah, tapi saya dah penat. Penat? Eh, kita tak boleh penat lah. Kita kena pergi pasar burung belakang ni. Situ ramai orang. Yelah, jom lah. Saya tak larat lah. Jomlah balik. Sampai esok eh. Bapak, yang gigit lah. Naik lunyai lah sekarang. Yelah. Shhh, cari kat mana lagi ni? Tak jumpa lagi ke? Bapak, bapak kerja pejabat agama. Dia ni nak kahwin. Tak boleh ke guna wali hakim? Bapaknya masih hidup? Duh. Kalau gitu kena carilah bapaknya dulu. Itulah pakcik, saya dah penat nak cari. Abang eh, Maya. Siapa nama kawan tadi? Mai? Mai Sarah? Eh, bapak baru teringatlah bapak ada kerja lah dekat ofis. Eh, jom balik jom. Pakcik, ni gambar pakcik kan? Bukan. Maksud salah orang. Bapak, Sarah tak marah bapak. Sarah cuma nak bapak balik je. Dekat belakang gambar ni ada alamat rumah Sarah.
nanti bapak datanglah kalau dah bersedia. Sarah tunggu bapak eh. Jom, saya balik. Bapak, Sarah cuma nak bapak balik je. Bapak, kenapa Mai Sarah panggil bapak ni? Bapak? Saya tak fahamlah. Dah lama dah bapak rahsiakan benda ni dari kamu. Dah tiba masanya kamu tahu semuanya. Tahu apa? Jom, ikut bapak. Saat ku sendiri. Assalamualaikum. Ku lihat foto dan video. Salam. Sihat. Alhamdulillah sihat. Syah. Syah, ni mak kamu. Mak. Mak. Sarah. Mak. Tak apalah. Nanti dia fahamlah tu kan. Tak ada orang dalam rumah ni. Ada saya dengan Mak Sarah aje. Tak sangka kan? Allah tak adikan kita jumpa semula. Saya... Tak apalah. Benda tu dah lepas dah. Saya maafkan. Makanlah. Buat sendiri ni. Apa ni? Kempah. Apa ni? Kempah. Assalamualaikum. 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 Bapak. Allah, Abang. Hey, ni buat bunga ni. Bapak dah buka sikit. Beli dekat Sempang tu tadi, Sempang 3 tu. Wah.